Ternyata, oh ternyata, kakinya, tripodnya sudah penyok. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, Tukang Utak-Atik. Di video kali ini saya akan melakukan unboxing tripod murah meriah dengan harga 40.000an. Ini dia tripodnya yang masih terbungkus bubble wrap. Di toko online shop tempat saya beli ini disebutkan mereknya Weifeng, dan terdapat ini, ada holder universal for smartphone. Oke, jadi langsung aja kita buka. Jadi kalau di toko online-nya itu mereknya Weifeng, tapi di sini kok saya nemunya cuma tripod JF3110, gak ada mereknya Weifeng. Di sini ada tulisan 3-way pan head, terus ada 4 section leg, terus ada quick lever lock, terus di kakinya ada rubber leg tip. Ini fitur-fiturnya. Terus kemudian di baliknya lagi ada, oh ini tingginya bisa sampai 1 meter lebih 20 cm. Kalau pas pendek 350 mm, terus bisa sampai 345. Ini diameternya, diameter bagian atasnya untuk meletakkan holdernya 16,8, beratnya cuma 420 gram. Dari sini kita keluarkan barangnya. Oh, ada tasnya, nggak ada lagi, dalamnya kosong. Ini aja, ini holdernya buat smartphone. Kakinya, tripodnya sudah penyok. Di sini juga ada penyoknya juga. Ya, maklumlah, harganya cuma 40.000an. Build kualitinya juga ya seperti inilah. Ada harga, ada rupa. Terus di sini ada ini water pass-nya untuk peletakannya biar bisa benar-benar rata. Ya,
lecetnya seperti ini. Ada lecetnya di sebelah sini. Ini kuncinya. Banyak sih terbuat dari aluminium, tapi memang terlihat murahan banget. Ya, memang harganya cuma segitu. Tapi ini cukuplah kalau cuma dipakai buat iseng-iseng simpel-simpel gitu. Plastiknya kayak plastik daur ulang. Bisa dibuka seperti ini, terus kakinya dipanjangkan. Jadi ada tiga kaki. Jadi ini bisa tumpuk dua. Ini kameranya kesengkol, ini bagian tengahnya tidak bisa ditarik ke atas. Jadi ya, harap maklum lah, ada harga ada rupa. Tapi ini cukuplah buat apa, dipakai smartphone atau kamera saku itu ya, kamera digital saku. Nggak tahu kalau nanti dipasang DSLR kuat apa enggak, tapi kemungkinan sih masih kuat, nggak ada masalah. Jadi sekian unboxing kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.